Halo guys, selamat pagi guys. Senang rasanya bisa berbagi informasi kepada guys semua. Nah, kebetulan sekali guys, sangat lapar banget. Saya belum makan guys. Nah, jadi beberapa hari yang lalu itu guys, saya membeli mie Genkikara ramen guys dari Nissin. Mie ini saya belum pernah coba, baru pertama kali. Namun guys, saya akan memasak mie ini untuk sarapan pagi. Saya tambahkan bayam merah guys. Kenapa? Supaya badan kita semakin kuat selalu guys. Alright guys. Nah, seperti biasa guys, kita nyalakan dulu kompornya guys. Nyala dan kita tambahkan air putih guys. Wow, sangat keren banget guys. Ya, kita masukkan mie-nya guys. Sedangkan untuk bumbunya nanti guys, karena apa? Mie ini akan kita tidak kita goreng, namun kita akan celor saja guys. Kuahnya akan kita pisahkan bersamaan dengan bayam tersebut guys. Nah, terus sayur bayamnya kita masukkan guys. Sudah habis. Dapat dilihat langsung guys. Alright guys, wow, belum minum guys. Wow, mantap guys. Alright guys, sepertinya wow, sudah masak guys. Saya akan mematikan kompornya guys. Wow, sungguh luar biasa guys. Jadi saya akan memisahkan sayurnya dulu guys. Makan mie yang sangat spesial ini guys, dari Nissin guys. First time I try and I eating. Namanya aja saya baru pertama, jadi lupa-lupa namanya. Genkikara Ramen guys, dari Nissin Osaka, Jepang guys. LTDPT Nissin Food Indonesia Bekasi guys. Dan di bawahnya itu ada tulis dengan license Nissin Food
Holding Co. CO. LTD. Osaka Japan. Alright guys, sangat keren banget. Nah, sedangkan ini tadi apa? Ini adalah bumbu apa? Semacam daun bawang ya, atau kalau bahasa lainnya itu jimbang. Saya taruh dulu di sini karena apa? Itu kan sudah kering. Nanti kita akan pindahkan ke sana guys. Nah, sedangkan untuk bumbunya ini, wow, sangat keren banget. Sebagian saya taruh di sini supaya ada rasa bumbunya guys. Cabenya full di sini. Wow, sangat keren banget guys. Kita masukkan lagi ke tempat asalnya supaya apa? Supaya bersih guys. Nah, sekarang kita akan mengaduk mie-nya guys. Wow, mungkin lebih dekat, lebih jelas. Ini adalah video original guys. Kenapa saya bilang video original? Karena nggak ada yang syutingnya guys. Hanya saya sendiri guys, ditemani dengan apa ya? Angel. Angel itu penahan kamera guys, ataupun tripod guys, tapi biasanya dikenal dengan tripod. Wow guys, tuh mantap guys, mantap guys. Sedangkan ini tadi daun bawangnya sudah pertama-tama saya akan mencoba kuahnya dulu guys. Wow, benar-benar delicious banget guys. Baru kuahnya aja loh guys, belum mie-nya. Wow. Mantap. Wow. Mantap guys. Pedas banget guys. Padahal di sini udah ada tulisan loh guys. Rasa pedas ramen goreng guys. Memang benar-benar mantap. Rasanya memang sangat pas banget guys. Pas di lidah saya guys. Wow. Maybe saya akan memasak lagi the next time my video, tapi saya akan menggorengnya kering guys. Dan yang berikutnya saya akan membuat mie ini pakai apa, basah guys. Jadi memang benar-benar apa, semacam ini gimana ya, basah gitu ya. Tapi di video saya berikutnya. Alright guys. Wow, benar-benar mantap. Alright guys, sampai di sini dulu guys. Kita akan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next. Bye.